Selamat sore kawan-kawan, kita update perkembangan pejantan asal Black Parrot Long Tail usia 6 bulan kawan-kawan ya. Ini ekornya masih full repung ya. Nah ini ayamnya cakep kawan-kawan, panjang, bulat, besar ya. Nah ini perkembangannya untuk perawatan memang untuk ayam asal kita umbar kawan-kawan ya. Untuk ayam, nah ini diumbar biasanya jalan-jalan ke sawah-sawah area persawahan sini kawan-kawan. Karena kandang kita dekat dengan area persawahan ya. Ini warnanya cakep banget ya. Warna blue whiten atau warna apa ini ya? Warna seperti ini. Warna abu, keren ya, yang jelas ya. Mantap ini. Ini calon pencetak warna. Nah ini kawan-kawan, ini semoga sebentar lagi bisa berkokok untuk ayam asal parut muda ini ya. Bulat, jumbo dan besar kawan-kawan ini. Ini ekornya belum ganti, itu masih bisa lebih panjang lagi, kemarin banyak yang lepasan. Tuh rawisnya baru tumbuh ya. Rawisnya juga ikut panjang kawan-kawan. Nantilah kita mulai ini rawat di ekor biar lebih panjang nanti kalau sudah mulai kokok ya kawan-kawan. Kalau ini kan masih belum kokok, ini ayamnya 6 bulan. Biasanya ayam belajar kokok, cuma ini belum, ini masih sangat muda banget ini. Ini masih bisa lebih gede lagi nanti ya, lebih besar lagi. Ini sangat bulat banget kawan-kawan. Tuh paruhnya cakep ya, seperti burung lovebird. Nanti kalau sudah siap produk, nanti kita jadikan pejantan ini ayam ya. Wah, semoga nanti bisa segera kokok ya. Sudah tidak sabar ini kita ya, nunggu yang ini kokok. Kalau kakaknya udah kokok kawan-kawan ya, cuma ini adiknya belum. Kalau untuk body lebih besar ini adiknya ini. Nah, ini blue whiten atau apa ini? Ini kalau di ayam samu namanya blue whiten. Ini ekornya masih. Yuk kokok, yuk kokok, yuk kokok. Belum mau kokok. Ini masih full repung, masih banyak yang ini. Ekornya kurang terawat ya. Tadi ada bulu patah ya di sayap ya. Tapi nanti insya Allah kalau sudah mapan lah kita poles ya. Kita sendirikan biar bulu terawat ya. Nah ini. Cakep ya kawan-kawan. Gimana kalau menurut kawan-kawan untuk ayam ini ya? Nanti silahkan komen ya. Nanti silahkan komen di bawah kawan-kawan. Nah untuk perawatan kita pakai 594 kawan-kawan. Kita campur bekatul dan nasi ya. Paling sama jagung ya. Tapi yang seringnya kita 594 dan ini kawan-kawan. Bekato, nasi, paling ya itu daun binahong untuk campuran.
insya Allah ini nanti jadi pacek andalan ya, ya. Mohon doanya semoga selalu sehat ya. Nah ini kan ekornya ini masih banyak yang belum selesai dan banyak yang patah. Insya Allah nanti kalau sudah numbuh tambah banyak, tambah panjang kawan-kawan. Nah mungkin itu saja review dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat peternak, teruslah peternak dari desa untuk kemajuan perekonomian di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.